pelatih Wim Ris Berhan menyesali pemilihan pemain tim nasional yang tidak melibatkan dirinya. Menurut Ris Berhan, timnas saat ini bukan pilihannya, melainkan peninggalan pelatih terdahulu. Selanjutnya, mantan pemain timnas Belanda ini menyatakan akan segera mencari pemain baru dari Liga Pro yang akan segera bergulir. We still have a lot of work to do because that means that we are not ready for international games on a higher level. And that's just the reality. The other thing will be that of course this group was created with no influence from me. And of course as soon as the competition will start, I have to look for fresh players and see if there are other players available and really want to work and play for the national team. A lot of guys are not ready for international football. And that's just the reality. I cannot make it better, I cannot make it worse, but that's the reality. And so I hope we can find some more players and try to play for the national team and make us proud. Because that's kita pasti boleh kembali dan menghasilkan bola dan mereka bermain lebih pintar dari kita. Kecewa karena ekspektasi saya mewakili puluhan ribu yang ada di dalam, pengennya kita di sini dapat poin, bahkan poin penuh, malah jadi nggak dapat poin sama sekali. Banyak PR-PR yang harus dibenahi oleh Wim. Bahrain itu mainnya juga nggak bagus, bagus amat gitu. Kita bisa lah untuk mengalahkan mereka gitu, bisa ketaker lah kelihatan gitu. Pertandingannya kurang lemes ya, Indonesia kecapean dari pertandingan sana. Harus lebih kerjasamanya, lebih semangat terus. Lawan Qatar menang, tetap sportif, nggak ada petasan, nggak ada apaan lagi, terus kita menang insya Allah. Amin. Hidup Indonesia. Merdeka.